guys, kembali lagi bersama aku. Dan hari ini aku mau mainin game baru yang gemoy, lucu, dan imut, yaitu Livetopia Party guys, Open World MMO Party Game. Itu dia karakter aku ya, yang pendek-pendek gemoy begini. Sebelum kita tur kota ini, aku mau dandan dulu biar cakep. Kita ubah-ubah dulu ya guys. Aku mau tingginya segini, muka aku begini. Aku bisa jadi botak juga guys. Wow, bentar. Atau aku rambut yang begini guys ya. Lihat tuh, lancip sekali. Ini lucu gak sih guys? Aku suka banget sih sama rambut ini ya. Oh, atau yang begini guys. Lihat tuh, dikuncir dua. Wah, aku udah berasa kayak jadi cewek anime gak sih guys? Tapi aku mau pilih yang mirip-mirip sama rambut aku sekarang aja deh. Kayaknya ini paling mirip sama rambut aku sekarang ya guys. Aku biasanya juga suka dikuncir kayak gini. Oke, kita lanjut. Aku bisa seperti ini. Aku bisa marah. Atau aku bisa seperti ini. Bombastic side eye. Kayaknya ini yang paling cakep ya guys. Oke, aku pilih ini. Berikutnya baju ya. Ya ampun guys, bajunya banyak banget loh. Aku bingung nih pilih yang mana. Aku jadi kotak. Wow, siapa di sini cita-citanya menjadi kotak teman-teman? Ada nggak? Bisa dong di game Livetopia Party ini ya. Ini juga bagus banget sih guys. Lihat tuh, aku berasa kayak gadis pantai. Atau ya ini, udah cocok ya buat musim dingin guys. Ini juga bagus guys. Pakai ini aku berasa menjadi princess guys. Atau yang ini, kue-kue gitu guys. Atau yang ini, wah galau gak tuh guys. Bagus semua ya. Hah, robot? Serius aku bisa jadi robot? Wow, keren banget guys. Atau jadi hotdog ya. Tapi kayaknya aku paling suka sama baju ini deh guys ya. Wedding dress, lihat itu ya. Elegan. Ini bandonya juga lucu-lucu ya guys. Aku bisa menjadi seperti ini, pakai bunga-bunga, kelinci, headphone. Oh, lihat ini guys. Wah, bungkus gak sih? Ini mirip banget sama kayak aku pakai sekarang. Dan ini adalah avatar aku teman-teman. Udah selesai, gimana? Mirip gak sama aku? Kita udah selesai dandan, saatnya jalan-jalan ya guys. Ini lengkap banget sih ya. Ada mall, ada theme park. Aku denger-denger di sini juga bisa kerja sih guys. Nah, itu guys rumah sakitnya ya. Hari ini aku bakal mencoba untuk menjadi dokter guys. Let's go. Kami sangat membutuhkan dokter trainee. Pekerjaan itu dibayar. Apakah ingin mencoba? Ya maulah. Apapun ya guys, demi dapat uang. Oke, kita harus kasih suntikan. Ini pasien aku, sekujur tubuh aku sakit. Tenang, dokter Fanny di sini ya. Nih. Tolong, aku tidak bisa bernafas. Nih. Dengan suntikan ini kalian semua akan sembuh ya. Pasienku, kamu di mana? Oh, ini. Nah, udah semua, guys. Wow, aku berhasil bekerja menjadi dokter yang baik, teman-teman. Siapa di sini yang mau aku suntik? Saya seorang bangkir. Kenapa kamu begini? Oke, kita coba bekerja ya, guys. Let's go. Baju aku bagus banget. Oh, aku jadi penagih hutang. Hayo. Siapa di sini yang punya hutang gak bayar? Ayo. Hey, bayar hutang kamu. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ah, maaf, aku benar-benar lupa. Ya elah guys, ternyata nggak bayar hutang soalnya lupa. Bayangin, lupa bayar hutang. Baju kamu bagus tapi kamu lupa bayar hutang. Parah. Ya ampun. Aku berhasil bekerja sebagai penagih hutang yang baik ya. Mantap. Dapat uang. Selesai guys. Asik. Lihat ini guys. Dari hasil kerja keras aku, sekarang aku punya mobil. Lihat nih, wow. Tuh guys, kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Ini buktinya. Selain mobil teman-teman, aku juga punya peliharaan. Lihat ini guys, ada monyet. Terus ada ini Pegasus ya. Lihat tuh ada sayapnya. Terus ada kura-kura. Ada ini guys, unicorn. Kalian paling suka yang mana nih guys? Lihat nih, ada kura-kura api juga. Burung elang. Wow, lengkap guys. Kayaknya aku paling suka yang ini. Iya, soalnya dia pink. Ayo kita panggil guys ya. Tara, unicorn. Unicorn bogel, lucu banget. Wow, lihat tuh guys. Oh, gemoynya. Aku diikutin kemana-mana. Lihat tuh teman-teman. Wih guys, aku mau nyoba ini dong. Ada meriam-meriam begini. Ha-ha, buat wow. Tiba-tiba aku di sini guys. Di depannya pohon natal raksasa ini. Wow. Oke, udah cukup ya guys. Kita itu tur-tur kotanya. Sekarang aku mau dekor rumah aku di Livetopia Party. Aku pengen dekor yang serba pinky-pinky sih ya. Kita masuk dulu.
Yes, gimana kalau kita langsung aja mulai guys, renovasi. Pertama-tama kita pilih-pilih ranjang dulu guys ya. Ada yang bentuknya lope-lope, bentuk kelinci. Wah, bingung guys, bagus semua. Oh ini guys, ada yang bentuknya tenda ya. Kita coba ya. Wow, kita putar-putar dulu. Wih, kayaknya aku bakal pilih ini aja ya guys. Aku tuh cita-citanya tuh tinggal di dalam tenda ya soalnya guys. Berikutnya kursi-kursi ya guys, supaya aku bisa duduk-duduk. Kalau ada temen bisa nongki-nongki bareng. Wah, lihat ini guys, sofanya lucu banget ya. Ini Biba sama kelinci. Oke, serba pinky-pinky. Aku bakal pilih ini. Aku mau taruh di sebelahnya tempat tidur aku. Di sini juga ada komputer, ada AC. Ini lucu banget sih. Yang ini lucu sekali teman-teman. Aku suka sekali ini ya. Taruh di atasnya. Tuh guys, kipas angin serba pinky-pinky. Lucu banget ya. Di sini juga ada komputer. Ada komputer dong guys, komputer gaming. Ini dia komputer aku teman-teman ya, di mana aku bisa bermain game Livetopia Party ya. Lanjut, ini ada kipas angin pinky lagi. Oke lah, dua kipas angin, kenapa tidak guys ya. Satu di sini, satu di sini. Di sini aku mau meletakkan tempat buat aku masak-masak ya teman-teman. Oh, sama ada ini guys ya, roti-roti, boleh. Jadi misalnya aku itu kelaparan nih ya, habis main game, aku bisa tinggal nyamil-nyamil di sini guys. Tuh, kelihatannya enak banget gak sih guys. Tenang, ini bukan jualan, ini rumah aku guys ya, rumah. Aku bisa taruh apa lagi nih guys. Oh, kompor. Apa ini guys, lucu banget. Mesin kopi tapi bentuknya kucing. Lihat deh guys, gemesnya. Kita coba gantung di atas sini ya guys. Bagusnya. Kurang nggak guys? Kayaknya kurang nih ya tanamannya kalau cuma satu doang. Sebelah sini juga butuh tanaman guys. Gimana kalau pakai bunga yang mawar-mawar ini? Oh ya guys, harus serba pinky-pinky gitu kan. Bagus sekali. Nah ini guys, ini ya bunga ini guys ya. Ini bagus banget. Kita taruh di sebelahnya bunga mawar. Ini lampunya juga gemes-gemes ya guys. Dan aku tertarik sama lampu lope-lope ini guys. Gemoy. Kita coba taruh di lantai ya. Ah, bagus gak sih guys? Lihat itu ya, lampu beginian. Terus ada lampu apa lagi nih guys ya? Apa ini guys ya? Lampu apa ini? Cakep banget guys lampunya. Rumah aku udah selesai ya guys. Jadi kurang lebih kayak gini. Ada bonekanya. Aku bisa tuh cuci piring di sini. Ada lampu pinky-pinky di atas. Terus ada tanamannya. Aku suka sih guys ya. Ini tuh simple tapi cute. Udah selesai dekor rumah aku. Sekarang kita coba lihat bangunannya orang lain guys. Apa ini? Mansion. Nah kita udah masuk nih guys ke mansionnya. Gimana? Udah cocok gak sih sama baju aku ya? Bagusnya guys. Ini kayak ala-ala kafe gitu ya. Wow, dan penjaganya adalah beruang-beruang gemas. Ini juga ada kursi meja. Widih, udah berasa sultan gak tuh guys di sini ya. Wow, ada kolam renang juga guys. Keren. Kapan lagi bisa numpang ke rumah orang cuma buat mandi guys. Di sini juga ada yang buat waterpark guys. Coba kita lihat ya. Saatnya kita cobain guys. Wih, udah berasa kayak liburan online ya. Ada perosotan. Wow. Oke, asik sekali guys ya. Terus di sini bisa ngapain nih? Apakah aku bisa? Oh, bisa tidur guys. Aku bisa tidur. Tapi masa jauh-jauh ke sini cuma buat tidur? Jangan dong. Nih guys, kita bisa berenang. Wow. Keren guys. Ih, keren banget. Aku mau coba perosotan sebelah sini deh guys ya. Tuh, seru. Ini kalau kalian tuh mainan sama teman kalian lebih seru lagi ya guys. Berikutnya ini ini parkour teman-teman. Ya udahlah kita coba ya guys. Seret. Seret. Ada unicorn lucu banget guys. Dari sini bisa lompat ke kotak itu nggak ya guys? Oh, bisa. Wow, keren sekali teman-teman. Wah, oh bisa kayak gitu guys. Kita coba lagi guys. Seret. Trampolin. Trampolin. Aduh. Workshop selanjutnya guys. Apa ini? Beach? Apakah ini pantai? Aku lagi di pantai. Kita lihat ya guys. Seret. Wow, ini mirip-mirip kayak itu ya guys, kolam renang yang sebelumnya ya. Ada kursi dari es dong teman-teman ya. Dan juga ada unicorn-unicorn. Wih, seret. Aku suka banget sama perosotannya guys. Dan ini lucu banget ya. Ada lampu-lampu, aku bisa berenang juga di sini. Wih, keren banget guys.
Omong-omong, di sini juga ada mini game-nya, guys. Tapi ini buat video selanjutnya, di mana aku bakal bermain bersama suamiku dan yang kalah akan makan samyang. Jadi jangan lupa ditonton juga ya, teman-teman. Oke guys, sekian dulu permainan aku di game Live Topia Party. Seru banget, aku suka sekali avatar aku menjadi Slay cantik seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian tertarik, jangan lupa nih buat di download gamenya. Linknya aku taruh di bawah ya. See you guys, thanks for watching, bye-bye.